लकड़ी की काठी। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat semua. Apa kabar sahabat? Semoga sahabat selalu sehat dimanapun sahabat berada. Oke, edisi kita kali ini kita akan berbagi tutorial lagi membuat PMV. Oke sahabat, untuk tutorial kali ini kita akan memakai aplikasi KineMaster. Oke sahabat, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Langkah pertama, klik icon plus di tengah atau project baru, lalu aspek rasio 1:1 ke pengaturan teman-teman, lalu penyuntingan, isi layar. Nah, checklist terlebih dahulu. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan 7 background foto. Centang. Nah, untuk fotonya silakan aktifkan fitnetnya. Silakan teman-teman aktifkan fitnetnya ke seluruh foto. Nah, jika sudah silakan teman-teman untuk fotonya mentokkan ke kiri. Sementok-mentoknya teman-teman hingga di durasi 0.1. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, silakan teman-teman ekspor. Nah, buka project baru. Lalu aspek rasio 1:1, pengaturan, lalu penyuntingan, isi layar, checklist teman-teman. Silakan masukkan 9 background foto. Jika sudah silakan centang teman-teman. Nah, untuk fotonya ini sama teman-teman aktifkan juga fitnetnya. Oke. Untuk keseluruhan foto, aktifkan fitnetnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek transisinya. Untuk transisi pertama, silakan teman-teman masukkan ghost split. Nah, untuk kategorinya di 04. Untuk keseluruhan transisi, silakan teman-teman dapatkan lainnya. Dan untuk transisi kedua, silakan teman masukkan. Nah, hapusan lembut dan kategori 03. Lalu transisi selanjutnya, masukkan transisinya pejalan kaki teman-teman. Nah, untuk kategori di 03. Lalu ke transisi selanjutnya, masukkan yang namanya penghapus bar. Nah, untuk kategorinya di 04. Transisi selanjutnya masukkan yang namanya hamparan lembut lagi atau hapusan lembut. Pusat lembut di 03.
dan transisi selanjutnya masukkan pejalan kaki lagi kategori di 02. Dan untuk yang terakhir, pejalan kaki lagi itu kategori di 03. Untuk fotonya silakan teman-teman dorong aja ke kiri sehingga sampai mentok. Untuk keseluruhan foto silakan teman-teman dorong aja ke kiri sampai mentok. Oke. With your love, find my rest and I can see you lead me. Nah, jika sudah untuk project ini silakan teman-teman ekspor. Oke, jika sudah silakan teman-teman buat project baru. Hapus project yang ini, di icon plus, lalu aspect ratio 1:1 dan penyuntingan. Nah, untuk ingat teman-teman, modifikasi zoomnya isi layar centang. Masukkan hasil eksploran kita tadi, masukkan yang simpanan kedua sebanyak 2 kali dan yang pertama 1 kali. Oke. Jika sudah silakan centang. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Nah, pilih lapisan. Lalu teman-teman pilih media, masukkan mentan vertikalnya. Untuk mentannya silakan teman-teman dapatkan di link deskripsi. Pilih menu nyampur dan pilih yang layar. Coba kita play. Nah, jika mentanya berlebih, silakan teman-teman angkat saja. Nah, di sini untuk audio mentanya dinonaktifkan. Awal durasi masukkan yang namanya audionya. Di sini audionya diekstrak teman-teman, pilih lapisan dan media dan masukkan audionya dan pilih menu ekstrak audio. Untuk audionya silakan mendapatkan di link deskripsi juga. Untuk video pertama silakan atur kontrol kecepatannya di 1:6. Nah, oke. Lalu untuk video yang kedua, silakan teman-teman atur juga kecepatannya di 1:5. Jika sudah, centang terlebih dahulu. Langkah selanjutnya silakan teman-teman ke media, masukkan hasil simpanan yang pertama tadi atau yang berdurasi pendek hingga akhir durasi audio. Oke, centang. Coba kita play dulu teman-teman. Nah, pas di durasi 15:14 teman-teman, ditandai dulu. Silakan teman-teman tandai aja.
Nah, atur lagi kecepatannya teman-teman di 1.2. Oke. Coba kita cari titik peaknya. Nah, di sini juga teman-teman silakan teman-teman tandai juga di durasi 16.7.11. Oke. Pas teman-teman. Nah, pas di transisi ini teman-teman. Nah, di sini pilih media. Masukkan satu background foto. Nah, yang ini. Nah, untuk foto ini kita cari lagi durasinya. Untuk videonya silahkan geser aja pas di tanda ini teman-teman, warna ungu yang kita tandai tadi. Nah, seperti ini. Nah, dan untuk fotonya juga geser ke kiri, paskan di tandanya. Nah, untuk foto ini silahkan teman-teman masukkan klip grafisnya. Nah, foto yang satu ini masukkan klip grafisnya di MacDrive di 02. Silakan teman-teman mendapatkan di aplikasi Bixi untuk klip grafisnya. Oke teman-teman, pas di transisi ini silakan teman-teman masukkan logo atau watermarknya. Nah, untuk logo dan watermarknya kita cut aja teman-teman, kita percepat aja biar durasi tidak panjang. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman ekspor dan simpan videonya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat silakan teman-teman support dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.